Aduh, mau buat konten, nggak ada kamera, ada HP tapi nggak mendukung. Coba tahu di Facebook ada yang jual lah, carilah. Nah, ini dia, lumayan. Enggak, nomor WA-nya juga. Oke, kita hubungin. Saya telepon dulu. Halo. Pak, benar ini Bang Irawan yang jual beli kamera di Facebook itu. Jadi kamera itu harga pasnya berapa, Bang? Masa murah banget, Bang, kamera itu, Bang? Hai, gak percaya saya, Bang. Abang gak bohong, Bang? Oh, sumpah ya. Yaudah, Bang, saya percaya sama Abang karena Abang udah sumpah kayak gitu, Bang. Oke, Bang, saya transfer sekarang, Bang, ya. Kalau udah saya transfer, saya konfirmasi ya, Bang, ya. Oke. Ambil dululah. Mana, Ki? Ini Mak mau transfer uang ke bank, soalnya ada yang jual kamera murah. Halo, Ki. Hati kamu dibohongin. Zaman kayak gini yang rapuh aja mau. Emang susah, ini kan zaman Covid. Udah jelas tak itu emangnya? Jelas lah, Mak. Orang tadi Ki udah nelpon dia. Dia udah sumpah-sumpah juga. Yaudahlah, Ki mau transfer dulu. Kamu ini gak nurut sekali sama orang tua, bandel emang kamu ini. Terserah lagi, lihat aja besok kamu bohongin besok. Halo, Bang, uangnya udah saya transfer tuh. Terus kapan dikirimnya, Bang? Besok ya, Bang, ya? Oh, yaudah, Bang, saya tunggu ya. Oke. Coba lah lihat HP. Semoga aja udah dikirim ya orangnya. Hah? Kok di blok WA saya? Benar apa kata emak ini, penipuan. Tuh, aduh. Emak marah enggak ini karena uangnya udah hilang 700.000. Mana emak ya? Dia emak. Nih lagi nyetir sayuran buat belanja besok. Mau apa, Ki? Ada perlu apa? Mau apa sih emangnya? Ini, Mak. Tadi itu kan adik baru bangun tidur ya. Dia itu ngecek HP. Tiba-tiba ya dia itu diblok sama orang itu. Kan apa kata Mbak? Kamu tertipu, kamu sih enggak dengar sama orang tua. Rasain. Bener-bener capek-capek ngasih orang doang. Makanya gini, jangan bandel. Kan bohongin orang kamu. Tahu rasa, mampus kamu dibohongin orang. Tahu rasa kamu ya. Nggak mau nurut sih dia orang tua. Tidak, Mak, dia minta maaf, Mak. Gara-gara aja nggak nurut apa kata Mak. Yaudah, lain kali hati-hati cepet belajar buat kamu. Jangan terlalu pasai dengan Facebook nggak benar kayak gitu ya. Terlalu capek-capek, buat beli yang lain. Udah, yang udah mau udah. Hati-hati lain kali. Terima kasih. Pelajaran.